Halo para sahabat Isnamja dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan bosan-bosan terus sama gue, pokoknya hari ini tuh gue bakalan update lagi eksekutor kan. Eksekutor Android udah update dan bocil spam DM segala macem. Ya gue info aja sekarang ya, langsung aja ke Google biar lu tahu. Ketik Isnamja, enter. Nah tuh, garis tiga di atas, eksekutor, eksekutor Android. Ada 3 eksekutor yang udah update. Pertama Fluxus, Delta, dan Hydrogen. Bisa dibilang ini tuh spoofing version. Jadi bukan versi resmi dari developernya, tapi masih bisa kalian mainin dan execute script. Jadi kalau kalian setelah install eksekutor ada error, keluar sendiri, nge-crash atau gimana, jangan ngamuk bre, karena ini masih tahap beta. Lu yang minta cepet berarti ya hasilnya kayak gini gitu, nggak stabil gitu ya. Jadi sabar. Cara update-nya gimana bang? Kalau pakai Fluxus gampang. Nah kalian download yang ini nih, Roblox Mod Fluxus APK New Version 589. Klik aja. Nanti masuk ke link vertis kayak gini, ya kan? Nah di sini skip aja, close lagi. Nah bakal nanti masuk ke sini, Fluxus Mod 589 beta. Oke, kalian download aja, terus ya tinggal get key ya. Kalau emang kalian malas get key ya udah beli permanen key bypassnya cuma 25.000, langsung chat WhatsApp di sini tuh kan ada WhatsApp. Oke, kedua script, gue bahas script. Ini scriptnya, wah kalian udah pasti pada tahu lah, kok KB pasti rindu kan script ini tuh. Ini script lama dan udah muncul kembali dengan update yang terbaru tentunya. Langsung klik aja kok KB. Dan ini pakai get key, get keynya pun nggak ribet ya. Satu gatekey bisa bertahan berhari-hari, jadi cuman gatekey sekali aja. Langsung aja gatekey script di sini, ya kan? Di sini tuh ada dua, yang original version sama crack. Yang crack Nokia ini fiturnya kurang lengkap, jadi kalau emang yang atas kalian males gatekey ya udah pakai Nokia aja. Tapi saran dari gue mending pakai original key aja, biar fiturnya makin lengkap ya dan lebih stabil juga. Ini kalian copy aja dari sini ke sini dan salin. Udah gitu doang. Cara gatekeynya gimana bang? Cara gatekeynya gue udah bikin video terpisah. Klik aja tutorial gatekey di sini. Nah di sini kalian tonton lah ini videonya nih ya. Ini videonya tonton. Ini klik buat gatekeynya di sini. Udah pasti pada paham ya. Oke kita langsung ke in gamenya aja lah ya. Oke let's go. Oke teman-teman di sini kita udah masuk ke in gamenya dan setelah kalian buka Fluxusnya, kalian execute aja script yang ini dan masukin keynya yang tadi setelah kalian gatekey ya kan kayak biasa, dan bakalan nanti langsung muncul pop up kayak gini. Koka Hub ya, ini pakai key tapi buat fiturnya ini lengkap banget. Lengkap banget. Di sini juga ada fitur buat anti reset level. Ini saran dari gue jangan dinyala, jangan dimatiin ya, maksudnya tuh tetap hijau, jangan merah gitulah. Di sini tuh bring mobnya saran dari gue mending kalian matiin aja, karena buat auto farmingnya di sini tuh cepet banget, jadi bikin servernya ngelag gitu ya. Jadi bring mob matiin aja dan buat fast train juga matiin. Oke okay? Kita salah equipin dulu pakai melee tentunya ya kan, dan langsung aja di sini auto farm level quest. Oke okay, di bakal langsung terbang buat auto farmingnya cuy, kan cepet kan. Walaupun dimatiin fast attack-nya, tapi di sini tetap cepat buat auto farming-nya, bro. Makanya saran dari gue mending fast attack-nya kalian matiin aja. Oke, aman buat auto farming-nya. Kita coba buat fitur selanjutnya. Di sini juga ada auto boss ya, auto pirate rate juga ada, cake print juga lengkap, tuh auto spawning juga ada, farming bone ada, elite hunter ada. Ini elite-nya mumpung spawn ya. Nah, kalau spawn gini berarti elite hunter-nya spawn dan kalian bisa langsung farming elite hunter. Nah, ini bakal langsung OTW ke elite hunter ya. Kita langsung cobain ya. Aduh ketinggalan, gue tadi jeda, tapi buat elite hunternya nih oke lah ya. Gue udah tadi di pause dulu sebentar, tapi ya yang penting working lah ya elite hunternya. Oke mantap, kita coba auto farming bone sekarang, karena banyak yang nanya bang script yang bisa auto farming bone dong. Wah tentu saja cepat ya, mantap. Walaupun satu-satu tapi tetap oke lah buat auto farming bone nya. Buat ESP nya sendiri kita bisa lihat ada ESP player, fruit, island, mythical NPC sama ESP chest. Apakah working semua atau tidak? Wah gue mati. Kita lihat. Wah mantap ya. Ini smooth parah sih coy. Ini kok habis sekarang update-nya gila-gilaan sih. Oke lah mantap ya buat ESP-nya. Nah ini ada Mirage Island bro. Ini ada auto summon Mirage Island. Ini VIP ya. Di sini juga ada auto farming beast otomatis nyala kalau emang ada si beast spawn ya. Kita coba auto spawn Mirage Island. Ini kayaknya seru nih. Sebenarnya kayak gitu sih buat basic script ini tuh. Jadi ya oke, perahu jalan sendiri dan normal ya. Mantap bener ini coy auto summonnya. Auto farming chest VIP ini
keren sih. Di sini kan kedeteknya tuh ada 34 chest di server. Jadi bisa kalian collect semuanya dengan satu klik di sini. Dan jadi enggak bakalan kena kick dan emang ada statusnya di sini berapa ke collect-collectnya gitu loh. Jadi enak. Ini bakal nge-teleport satu-satu, lihatnya tuh kan. Ini lumayan cepet sih nge-teleportnya, bro, mulut gua ini. Tuh kan. Oke, buat auto farming chestnya di sini oke lah, tuh dan ngurang kan di sini kan chest in server 33 tuh kalau udah ke-collect kan. Kita lanjut buat nyari Mirage Island kan di sini tuh ada fitur teleport to Mirage Island ya, buat teleport to gear auto farming chest Mirage-nya apakah jalan atau enggak. Oke, kita bisa langsung nyari Mirage lewat webhook server Discord gue. Nah, di sini tuh Mirage Finder ya, Moon Finder, Legendary Haki, semua bisa kalian koleksi dan beli seharga 10.000 aja ya, coy ya. Murah meriah loh, Bang. Nah, oke gitu ya. Kita bisa langsung copy scriptnya kayak gini ya kan. Nah, copy kayak gini dan paste ke sini. Paste ke sini ya. Paham gak sih? Paham lah kalian ya. Nah, pasti ke situ, bro. Kayak gitu. Langsung aja execute dan dia bakal langsung teleport ke si yang ada Mirage-nya gitu loh. Oke, teman-teman, di sini bisa kita kalian lihat ya. Mirage Island-nya udah founding ya, berarti udah spawn dan bisa kalian langsung aja teleport to Mirage Island ya. Oke. OTW Mirage Island di sini, tunggu aja. Oke, di depan udah datang nih Mirage Island-nya ya. Kita bisa langsung matiin aja buat teleportnya. Wah, ini apa nih? Langsung ke advance dealer loh, cok. Keren kali, cok, ini. Buat scriptnya keren loh ini, coy. Teleportnya itu ternyata langsung ke advance dealer kalau ada ya. Nah, di sini kan ada berkabut nih. Kalian juga bisa hilangin buat kabutnya dengan cara mengklik remove fog di Mirage Island dan bakal langsung jernih kayak gini, teman-teman ya. Oke, terakhir kita coba buat auto farming chest Mirage-nya apakah oke. Wih. Ini emang loncat-loncat, oh nggak teleport-teleport, tapi ini kayak loncat-loncat gitu ya tuh. Ini kayak nyari chest tuh di setiap Mirage, apakah ada chest. Wah, ini keren sih. Oke, tadi Mirage-nya hilang, langsung hilang, jadi ya udahlah ya, pokoknya gitu. Buat scriptnya Mirage-nya ya berfungsikan normal lah, kayak biasa kayak tadi lah ya. Oke. Buat eksekutornya, scriptnya semua di deskripsi, bisa kalian download ulang. Full tutorialnya di channel kedua gue, Islam Javi 2. Dan perlu kalian tahu ini eksekutornya masih beta, semuanya masih beta, jadi mungkin ada beberapa bugs atau enggak ya, banyak yang crash atau gimana. Jadi ya tunggu aja update selanjutnya dan pantengin terus website gue biar kalian yang paling pertama buat update eksekutornya ya. Oke, dadah, thank you.